بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين المعتكفين para pemirsa dimanapun berada yang semoga Allah selalu istiqomahkan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa Rasulullah setiap pagi untuk umatnya agar selalu diberikan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Umat yang mana? Umat ada dua. Umat yang pertama ummatul da'wah, dan umat yang kedua ummatul ijabah. Ummatul da'wah, umat yang sudah sampai dakwah kepadanya. Manusia-manusia yang hidup di zaman beliau dan sampai akhir zaman itu umat. Sudah sampai dakwah. Atau ummatul ijabah, umat yang sudah sampai dan mengijabah. Kalau yang pertama sampai sudah, cuma belum mengijabah. Padahal kalau seandainya orang mau belajar, agama ini bukan bikinan manusia. Agama ini merupakan karya cipta yang maha agung, Allah Jalla wa'ala. Tujuannya untuk membimbing manusia, makhluk yang tercipta untuk beribadah. Sehingga ulama katakan bahwa rukun diterimanya sebuah ibadah adalah ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita disuruh berbuat adil. Adil diterjemahkan ini bukan panjang pendeknya sama. Adil diterjemahkan lebih kepada meletakkan semua pada tempatnya. Ketika kita lakukan sholat, karena kita tahu Allah perintahkan sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat untuk orang beriman ini merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar lagi. Sudah maktubah, tertulis sudah. Maka orang yang melakukannya, maka dia berbuat adil pada dirinya. Begitu pula orang yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada target orang melakukan sebuah ibadah itu harus lebih baik ketimbang sebelum dia beribadah. Ketika dia beribadah,
karena ada perintah Allah yang dia ketahui dan contoh Rasul yang dia ikuti, dia telah berbuat adil pada dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian Allah berfirman. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tidak ada tujuan lain Allah ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah secara umum, ya, apapun yang diperuntukkan untuk Allah. Tapi ibadah yang dikhususkan adalah ketika kita melakukan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kau katakan saja langsung, ya Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Seandainya kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah dalam ritual ibadah yang kalian lakukan, Muhammad, katakan tak ada cinta dalam hal ini kecuali mencontoh diriku. Katakan begitu, Muhammad. Tujuannya apa? Supaya si pelaku ibadah itu merasakan ibadah ini manfaat buat dia. Ibadah ini akan berefek positif pada si pelakunya. Tidak ada satupun ibadah kecuali mendatangkan kebaikan untuk si pelakunya. Itu salah satu bagian keadilan. 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah ini di perjumpaan kali ini kita akan bahas adalah orang-orang yang berlaku adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, Sama'una lil kadhibi akaluna lisuh fa'inja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum wa in tu'rid anhum falayadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisth innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah menyukai orang-orang yang muqsit. Muqsitin, manusia-manusia yang banyak berbuat adil. Keadilan dengan tolak ukur yang disampaikan kemarin. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ajarkan sumpah, bersumpah Allah. Fala wa rabbika, demi Rabb kamu Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma sajara bainahum. Mereka-mereka ini tidak dikatakan beriman ya Muhammad sampai engkau dijadikan hukum, tolak ukur sebuah kebenaran. Dari awal beliau diutus, beliau pertontonkan keadilan, peletakan Hajarul Aswad. Beliau diangkat menjadi hakim dalam peletakan Hajar Aswad. Dipertontonkan sebuah bentuk keadilan. Beliau pentangkan sorban yang memiliki 4 sudut. Setiap kepala suku suruh pegang sudut-sudut tersebut. Kemudian beliau ambil Hajar Aswadnya, diletakkan di atas sorban, minta dibawa mendekati Ka'bah. Sampai di pojokan Ka'bah, Nabi pun mengambil batu tersebut dan diletakkan di sana. Ini orang ngelihat betapa adilnya beliau, cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi sebuah tolak ukur kebaikan bahwa yang namanya ibadah ini betul-betul ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adil. Kalau cuma ikhlas saja tanpa mencontoh, ini enggak akan pernah nyambung. Kirta jami'an, bahwa ini merupakan pasangan sejoli. Kirtah jami'an, bahwa yang namanya ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul ini dua hal yang tak bisa dipisahkan. Begitu pula orang yang mencontoh Rasul tapi enggak bisa ikhlas, ya susah. Gerakannya maksimal dalam ibadah yang dia lakukan, seperti yang tertulis dalam buku.
diangkat tangannya sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga, dia letakkan di dadanya, wawadahu fi sadri, fakana kafail yumna fauqa zahri kafail yusra, telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Allahu Akbar. Betullah seperti yang ada di buku, Zat. Tapi terpaksa, ya enggak bisa. Cuma bukan cuma sholat saja, semua ibadah mencontoh Rasul tapi tak ikhlas buat Allah batil. Atau kau katakan ini bentuk keikhlasan hanya kepada Allah tapi tak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, Islam batalkan. Kana walikullin ja'alna sir'atan wa minhaj. Pada setiap umat diutus seorang rasul untuk mengajarkan cara beribadah. Maka sangat disayangkan sekali kita umat di akhir zaman memiliki Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mencontoh beliau, rugi. Beragama dengan perasaan. Ah, perasaan bagus. Mau buka puasa pakai perasaan. Udah buka belum? Perasaan sih udah. Antum puasa hari ini, puasa. Udah masuk waktu berpuasa belum? Imsak sudah lewat belum? Perasaan sih udah. Antum bisa bilang perasaan, ini namanya feeling, feeling. Tidak ada. Agama bukan perasaan, tapi agama hujjah atau dalil. Kalau sudah nampak benang putih, benang hitam, ini sudah masuk waktu subuh. Nabi mengatakan, kulu wasrabu hatta tasma adana umi maktum. Makan, minum, sahurlah kalian sampai mendengar azan umi maktum. Nabi yang bilang, suruh makan, minum sampai mendengar azan. Cuma kehati-hatian Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, untuk melakukan imsak. Ulama tidak mengharamkan makan minum ketika imsak. Ini kalau lampu merah nih, ada lampu kuningnya. Kalau merah pasti berhenti, hijau pasti jalan, kuning ya merambat. Alangkah baiknya kalau sebelum subuh sudah beres, begitu bahasa beliau. Karena orang kita ini kalau enggak digituin bablas. Ya. Datang jam 5 ya. Pokoknya yang penting jam 5, oh, jam 5 lewat 1, jam 5 lewat 58, jam 5 gitu ya. Yang penting depannya 5. Itu orang kita tuh. Ya. Padahal harusnya dia paham yang dibilang jam 5 tuh kayak as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini kan yang penting kan emang masih waktunya, Tat. Namanya hidup kan waktunya panjang. Ya Allah. Yang dibilang waktunya di sini azan berkumandang, idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi yang lain kecuali yang wajib. Antum lagi sholat sunnah saja, qomat dikumandangkan, batal itu yang sunnah, karena datang yang wajib. Itu as-sholatu ala waktiha. Belum sholat dong? Belum, mak. Bukan mau asar ini. Ya kan ala waktiha, mak. Yang ajar saya. Mau ajar puasa apa? Ntar gila mau puasa juga begitu. Ini panjang amat orang pada sahur, yang ajan saya. Setengah 7 ajan subuh urusan. Giliran buka dia cepetin habis asar. Kayaknya ajan dempet amat, giliran cepet, kesian pada mati orang. Enggak bisa. Semua ada aturan
mainnya, ya. Dan ketika kita meletakkan itu pada tempatnya, itu dibilang keadilan. Ukurannya yang dicontohkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi masajar bainahum. Sampai engkau dijadikan hukum ya Muhammad, bicara ibadah ya, bicara ibadah. Kalau bicara dunia kembali ke urusan kalian masing-masing. Tapi kalau bicara ibadah, tiap umat diutus rasul mengajarkan ibadah. Kita enggak boleh sembarangan tuh. Ini belakangan ini banyak orang ini mengatakan bahwa yang saya perbuat ini zaman dulu juga ada gitu loh. Orang boleh menikah beda agama. Perempuannya muslimah, lakinya non muslim. Alasannya ya itu Firaun sama bininya beda agama, begitu katanya. Enggak ada, itu kan zaman Nabi Musa, betul? Zaman Nabi Muhammad tidak ada. Bahkan ketika sampai Islam kepada Nabi, kepada keluarganya, Nabi perintahkan anak perempuan yang sudah menikah ini untuk berpisah dengan suaminya kecuali dia mau masuk Islam. Karena ini syariat. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jadi kalau dibilang orang suruh toleransi mengakui kebenaran agama lain, Islam tolak, tidak ada. Tapi kan kita harus berbuat baik sama manusia, tat, itu bukan toleransi dalam keagamaan, dalam muamalah. Karena orang kalau ngedalamin agama dengan cara yang betul, wallahi dia akan menjadi bagian sebuah kelembutan yang ada di masyarakat. Tidak ada keburukan sama sekali. Dia tahu ini tetangganya non muslim, Nabi katakan dengan bahasa yang lembut, la yadkhulul jannah man la yukrim jarahu. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang tak menghormati tetangganya. La yadkhulul jannah man la yukrim dhaifahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tak menghormati tamunya. Tidak dibahas siapa tamunya. Pokoknya semua tamu yang mendatangi kita, apapun niatnya, maka penghuni rumah harus berhusnuzon. Karena tamu bawa berkah. Ya. Jangan sampai kita malah menganggap ini sebuah keburukan. Tinggal lihat jamnya aja. Makanya orang nenamu ada jam. Saat-saat yang layak untuk nenamu. Nanti juga ada bab tentang makruhnya nenamu di waktu yang diharamkan, enggak diperbolehkan. Semua ada aturan mainnya. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang mendatangkan kebaikan. Iya. Di sini dikatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah menyukai keadilan, orang-orang yang berbuat adil. Ayat lain menjelaskan tentang bab orang-orang yang berlaku adil banyak sekali. Di Quran surat Al Imran ayat 57. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memberikan pahala amalan-amalan mereka kepada mereka dengan sempurna. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini ayat menjelaskan bahwa adanya balasan langsung buat orang yang berlaku adil. Dan orang yang berlaku adil dalam ayat ini, alladzina amanu wa amilus shalihat. Karena kalau kamu mengaku beriman tapi tak beramal soleh, imanmu dipertanyakan. Orang yang adil dalam hal ini, dia sudah beriman, dia beramal soleh. Dan seperti kita mendakwakan manusia dengan dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan, dan dia terdakwahi, setelah dia yakin dengan kebenaran yang kita bawa, tolong, tolong,
ajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara beramal soleh. Amal soleh bahasa Arab, amal perbuatan soleh itu benar. Kapan amal dikatakan soleh, perbuatan dikatakan benar? Ketika ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih teringat cara yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'az bin Jabal, dan bentuk keadilan Mu'az bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Kau akan mendatangi sebuah negeri, negerinya ahlul kitab. Maksudnya apa? Di negeri tersebut hidup itu memiliki panduan buku agama. Di Yaman, Mu'az diutus ke negeri yang memiliki kitab suci. Maksudnya apa, Ustaz? Karena orang Yaman asalnya beragama Nasrani. Beragama Nasrani. Dan di Yaman juga ada orang Yahudi. Banyak orang Yahudi Yaman, banyak. Dari zaman dulu sudah ada. Orang-orang Nasroninya ini orang-orangnya Abraha. Di Sana'a, khususnya di Sana'a itu. Siapa Abraha? Pemimpin pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, masih ingat itu? Ingin menggantikan Ka'bah dengan gereja yang besar. Kata Nabi, Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kau akan mendatangi negerinya ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kau dakwahkan nanti ketika kau sampai di sana, syahadat. Ajarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan ngomong yang lain dulu. Jangan kritisi ada tradisi yang ada di masyarakat. Karena adat dibuat untuk sebuah kebaikan. Islam akui itu. Ada tiga hukum untuk manusia. Yang pertama berbentuk Quran. Yang kedua berbentuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga berbentuk adat tradisi yang dibuat oleh petinggi kaum. Tidaklah sebuah adat dibuat kecuali untuk kebaikan. Maka ada istilah di orang-orang Yaman itu, al-adah al-muhakkamah. Adat itu menjadi sebuah hukum. Tarkul adah adawah. Kalau adat yang baik ditinggalkan, yang ada kerusakan. Itu prinsip tuh. Wa amruhu shura bainahum. Kebiasaan orang-orang Arab dulu itu bermusyawarah. Walaupun mereka tak tahu di Quran ada surat Asyura, surat musyawarah. Cuma kebiasaan baik mereka, mereka selalu bermusyawarah. Sampai peletakan Hajar Aswad saja mereka bermusyawarah. Sehingga diputuskan oleh pemimpin kaum, nanti yang menjadi hakim di antara kita adalah yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Dialah orang yang paling baik di antara kita. Karena Nabi juga beragama enggak ikut-ikutan dan enggak pengen dilihat orang, yang dia tahu fastabiqul khairat, hidup ini berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka dia pun orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Lihat, orang dulu memandang kebaikan itu ada dalam diri seseorang yang gemar beribadah. Maka sebenarnya hukum asalnya, siapapun dia, kalau dia beribadah asalnya baik. Cuma agama meluruskan, baik menurut siapa? Kalau baik menurut umat, menurut kaum, menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Tapi dia orang baik, Ustaz. Masya Allah, Ustaz, saya emang gak nemuin Ustaz orang kayak dia, Ustaz. Baiknya orang. Tutur katanya, cara dia berbicara tuh, Ustaz, ya Allah, memincut hati manusia yang berdialog dengannya. Enggak hitung-hitungan kalau bersedekah. Masya Allah, saya mah pengen semua orang kayak dia ini. Cuma dia enggak demen sholat, kan? Itu orang kalau mikir kayak gitu bahaya.
baik menurut siapa? Nah, baik yang diinginkan di sini dalam bentuk keadilan, ketika dia berbuat baik karena perintah Allah, karena contoh Rasul, dan baiknya itu ngefek. Baiknya ngefek. Kayak orang berobat, ya namanya likulidain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma kata Rasul, la tadawa bil haram. Yang penting berobat jangan pakai yang haram. Karena hidupmu ini bukan masalah sakit atau sembuh. Hidupmu ini bagaimana bisa bersabar ketika ditimpa penyakit dan musibah, dan bersyukur ketika diberikan kesehatan. Itu yang penting. Jangan terkecoh ya. Akan yang penting sehat. Siapa minum anggur koleson gitu ya. Habis buka puasa minum anggur. Kenapa minum anggur? Ini kan ada alkoholnya. Ya, musim hujan. Biar kuat ntar. Biar kuat tahajud, minum anggur. Waduh. Ini akhirnya kalau gitu ya ada nyaut. Kalau saya mah anggur gak cocok, pil koplo aja lah kalau begitu. Bisa begadang 2 hari saya. Wajib aja habis minum pil. Masya Allah. Gak bisa. La tadawa bil haram. Jangan berobat dengan cara yang haram. Karena Islam ini agama yang bicara efek. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Sudahlah. Yang namanya kebaikan itu asalnya dengan cara yang baik. Tidak ada sebuah kebaikan yang datang dengan cara yang haram. Mau dicontohkan kemarin. Kita sekolahkan anak di sekolah yang baik, bagus banget. Tapi caranya enggak baik. Ah, ini yang dikhawatirkan. Sekolahnya baik, gurunya baik-baik, pendidikannya baik. Cuma uang yang dipakai buat bayaran kurang baik. Si bapak masih kerja di bank konvensional, masih makan riba, atau menjual barang-barang haram, atau cara kerjanya haram. Dapat si penghasilan lawang kerja, rumusnya kan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Asal mau keluar kan, jangan kata kita, burung aja yakdu himason wataruhu bitonan, terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Burung, apalagi kita manusia. Asal mau usaha, ya udah gak usah khawatir, udah kita tinggal di Indonesia, asal mau usaha mah ada aja rezeki. Yang gak usaha aja ada rezekinya, apalagi yang usaha. Ah, masa gak usaha ada rezeki? Ada. Duduk aja pinggir jalan tiap hari begini ada yang lempar ntar. Cuma kan karakter yang kita dapet ini yang jadi masalah. Karena kalau ini kita orang laki nih, pengen punya keturunan yang berkarakter, tolong deh, jangan terbiasa takafaf, jangan terbiasa kayak pengemis. Punya izzah sedikit gitu loh. Biarin lah gak banyak, yang penting hasil keringat sendiri tuh izzah, sehingga nanti dia punya muru'ah, punya harga diri seperti perempuan yang punya muru'ah. Saya mah gak pengen dilihat orang saat saya tutup aurat, karena yang saya tahu ini syariat. Kata Nabi, innal mar'ata idza balagatil mahid falam yasru ayyura minha ila hadza wa hadza. Kata Rasul, perempuan kalau balik, sudah datang waktu balik, sudah haid, tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Nabi yang bilang. Jadi perempuan kalau sudah balik, bukan sholat yang utama. Enggak ada yang namanya orang haid sholat. Habis haid baru sholat. Tapi kalau dia haid, kewajiban yang pertama tutup aurat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Tuh. Ini yang saya pegang, Ustaz. Terserah orang mau bilang apalah. Dibilang saya so alim, ya silakan. Dibilang saya kayak orang dulu, ya bodo amat. Dibilang begini begitu, karena di akhir zaman ini kadang orang yang menerapkan hukum ini dianggap asing.
Padahal kalau dia berilmu, selama memang hukum tersebut dilakukan karena pemahaman dia yang benar dari Quran dan Sunnah, ini bentuk keadilan, sehingga tidak ada komplain. Orang kalau beragama seperti yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, tidak ada komplain. Kok dia begitu? Kok dia begini? Waduh, kenapa begitu? Kenapa begini? Ya karena memang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Orang Islam enggak bisa menawar, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang Islam. Dia mau laki, dia mau perempuan, asal dia beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na, udah patuh aja dulu. Emang perintahnya begini, emang contohnya begini. Bicara nanti kamu paham atau tidak, belajar. Karena tidak bisa orang paham tanpa belajar, gak bisa. Harus belajar. Dan belajar ini pun disyariatkan dalam Islam. Allah katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda. Makanya gak bisa disamakan suara rakyat yang pintar sama yang bodoh, gak bisa. Semua ada ukurannya. Jangan kita pukul rata. Di negeri kita ini banyak kegiatan yang suka mukul rata. Padahal Allah sendiri membedakan, lihat orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, beda kata Allah, tidak sama. Ingin meminta pendapat banyak orang, ya minta orang yang berilmu dulu. Jangan semua orang dimintain pendapat, karena nanti jadi bingung sendiri. Kita pengen mengislah kesalahan di hadapan mata kita ini, diislah. Kata Nabi kan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Ya, kalau kalian melihat kemungkaran, robah dengan tangan kalian. Punya power, robah. Painlamnya tadi, tapi kalau kamu enggak sanggup, dalam artian bergerak sih sanggup, dan cuma gara-gara dengan tangan ini timbul kerusakan lebih besar. Jangan, Islam tidak menimbulkan kerusakan. Maka coba rubahlah dengan lisan. Ngomong aja dah. Kalau gerakan ini bisa menimbulkan mudharat, jangan. Takutnya timbul kerusakan. Maka dengan lisan, maksudnya apa Ustaz? Kata-kata bil hikmah, dengan penuh kelemah lembutan, diatur ucapannya, bobot bahasannya, siapa yang kita ajak ngomong, harus kita pahami. Karena nanti kalau kita berkomentar sama orang yang bodoh, Allah sudah bilang, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabakumul jahilun qalu salam. Nanti ada saatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-rahman, orang yang berjalan di muka bumi ini tidak ada kesombongan. Kalau nanti ada orang bodoh yang mencemooh dirinya, qalu salaman, dia berkata salaman, dia doain, dia enggak komentarin. Ya iyalah, jangan kata kita, Nabi aja bisa dihujat. Yang menghujat orang yang belum berilmu, ya jangan kepancing. Karena hukum asal dakwah ini kelemah lembutan, bukan kekasaran. Makanya orang bisa lembut dan tidak kasar kalau dia kenal Tuhannya. Orang kalau udah enggak kenal Tuhannya, enggak kenal Allah yang dimaksud di sini, enggak ada kelemah lembutannya sama sekali. Tapi teman saya pas habis ngaji, pas habis belajar jadi kasar, ada yang salah. Ada yang salah. Ini mungkin dia menuntut ilmu pakai uang haram, atau berbuat zolim ketika mau jalan ke sekolahan sama orang tua, dan macam hal. Makanya orang-orang tua kalau bisa pahamin, anak kalau mau belajar, mau sekolah, jangan diajak berantem. Takutnya ini anak defense,
ngelawan. Kamu mandi? Iya mandi. Yang bersih? Iya bersih. Pakai yang bener baju? Iya. Lama-lama gedek juga anak diginin. Ngomong mulu pak, jalan dia. Ini kan anak gerutu ngomong mulu pak, terus sekolah. Kira-kira berkah gak ilmu yang didapat? Ya anak ini berdosa berbuat kasar sama orang tuanya. Bodoh amat pak. Fala takulahu ma'uf kan? Jangan bicara kasar sama orang tua. Tapi kan ini anak berbuat gitu ada sebabnya. Apa? Orang tuanya kebangetan cerewet. Semua dikomentarin. Gak boleh ngeliat muka anak nyuruh. Heran. Tadi mah waktu anak belum lewat mah gak nyuruh. Gak ada usaha nyari. Tiap anak lewat, nah sini. Adik kakak jalan berdua, nah sini. Kata adiknya, tuh kan kata lo soro sini. Bapak dong. Itu kebiasaan buruk ini jadi orang tua tuh. Kagak boleh ngeliat muka anak punya ide. Jangan. Anak gak demen sama kita. Bikin anak sampai penasaran. Bapak gak kayak bapaknya teman saya. Kenapa sih emang? Gak pernah nyuruh saya, kan begitu ya. Kalau teman saya bapaknya nyuruh mulu, makanya dia bertahan di sini gak disuruh. Jadi ini jangan jadi penyebab orang berbuat dosa ya. Islam tuh agama gak ngebahas dosanya. Semua penyebab dosa adalah dosa. Oke ya. Maka diperintahkan Mu'az datang ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahi nanti syahadat. Kayak ente ini begaul sama teman-teman tongkrongan. Ya namanya kita kan anak tongkrongan. Iya paham, nyantai aja bro. Jadi kalau sudah ngaji begini nih, nongkrong lagi tat. Kalau gak disampein tuh kayak ada yang kurang tat. Nah, ya sampein kalau emang layak disampein. Cuma kira-kira kondisinya ini orang yang ingin antum sampaikan dakwah antum ini udah siap belum mendengar dakwah? Kalau kira-kira dia belum siap, jangan. Antumnya harus ukur diri. Antum ditunggu gak sama dia? Dinanti tidak? Dia suka gak sama antum? Kalau antum ditunggu dan dia suka sama antum, antum ngomong apa aja didengar. Ini ditunggu kagak, suka boro-boro. Main nongkrong aja, dengerin sini. Kalau Allah, wakol jatuh. Atuh-atuh kabur. Temennya nyaut, lu ngapa sih? Surupan lu. Dulu gak begini, ini gara-gara ngaji dia begini. Tuh ngaji disalahin tuh. Ya, udah. Jangan langsung ngomong hukum dulu. Tapi ajarkan syahadat. Ajarkan syahadat. Ini kita nongkrong di sini nih kudu yakin nih. Orang dulu mah jarang berani nongkrong di sini. Saya gitu tuh. Kalau banyak orang tamu-tamu datang yang masih awam, yang saya omongin apa? Ini dulu nih jam 2 siang aja nih di bawah. Enggak ada yang berani datang. Emang angker tempatnya. Tapi lihat tuh. Ketika banyak orang soleh kumpul di sini, Quran dikumandangkan, hadis dibacakan, ketenangan pun datang. Demi Allah, ini tempat yang angker udah gak angker lagi. Iya tadi ya, enak juga, kan nyambung tuh. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya. Dan tidak ada yang berbahaya kalau sudah izin Allah. Oh betul tadi, Masya Allah. Terus giring sampai dia menikmati indahnya Islam. Jangan langsung hantam hukum. Maka yang pertama kau dakwahi nanti Mu'az, tolong tegakkan syahadat agar mereka tidak berbuat syirik, mereka tak mendua hati dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau mereka masih mendua hati beribadah kepada Allah, mendua hati sampai kapanpun mereka tak bisa memetik hasil pada ibadah yang dia lakukan. Karena ibadah kan mutlak. Wa ma li zalimina min ansor. Sampai kapanpun Allah tidak tolong orang yang berbuat syirik, orang yang mendua hati kepada Allah. Ajarkan sama orang tersebut sampai cuma Allah. Cuma Allah bahasa Arabnya apa? Cuma Allah bahasa Arabnya.
La ilaha illallah. Cuma Allah artinya. Sampai mereka berkata, iya ya, saya enggak butuh yang lain. Enggak butuh, cukup Allah. Karena ada kitabnya. Dulu ada Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim. Dulu ada. Tapi semua terhapus dengan datangnya Quran. Dan Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Maka kalau ente sudah kenal Allah, harus kenal ucapannya. Yuk belajar. Gitu. Oh iya ya. Enak nih. Berarti mulai besok kalau ngomong hukum, gak bisa sembarangan. Kecuali ada di Quran. Dan yang paham Quran siapa? Siapa yang paham Quran? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan dia yang bawa Quran. Sengaja dipilih sama Allah nabi yang buta huruf. Tidak bisa baca tulis. Bawa Quran yang grammarnya itu tingkat dunia. Enggak ditemukan grammar setinggi apa Quran, bahasa nausorofnya itu loh. Balagonya tinggi banget itu Quran. Tujuannya apa? Supaya orang tahu ini Quran yang dibawa bukan ucapan Muhammad tapi firman Allah. Kalau sudah bicara firman Allah, maka tidak ada lagi yang melebihi kemuliaan kalam kalamullah. Khairul kalam kalamullah. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan itu ucapan Allah. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dunia ini gemeter kalau Islam menguasai dunia. Kenapa? Karena cuma Islam yang jelas-jelas mengharamkan konvensional, riba. Haram, Islam doang yang berani. Agama lain mah anteng. Nah, yang penting ada untungnya, Ustaz. Kan akadnya saling ridho. Ya kalau berbuat maksiat semua saling ridho di atas ya haram. Islam bilang enggak, riba haram. Enggak semua agama berani mengatakan bahwa minuman keras itu haram. Anggur, wine atau apalah nama-nama Homer. Kalau orang-orang barat masih menganggap ini minuman kehormatan. Apa welcoming drink. Minuman selamat datanglah dibilangnya. Bir, anggur, apa biasa. Islam bilang tidak. Ma'aksaru kasiruhu faquliluhu haram. Yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya haram. Itu Islam. Islam haramkan narkoba. Islam haramkan hal-hal yang memabukkan. Karena Islam katakan, la taqrabu shalah wa antum syukal. Jangan kau dekati ibadah, solat atau apapun itu dalam keadaan mabuk. Islam haramkan mabuk. Semua yang memabukkan haram di Islam. Agama lain gak terlalu ngebahas ini. Islam haram. Prostitusi agama lain menganggap biasa. Saman liven biasa. Nikah gak nikah juga biasa. Nikah beda agama biasa. Di Islam tidak. Zina haram. Prostitusi haram. Perintah fankihu ma taqbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahida. Islam tegas perintahkan di Quran, nikahlah kamu dengan perempuan 2, 3, 4, enggak sanggup 1. Artinya syariat perintah. Agama lain enggak perintahkan begitu. Belum lagi bahasa-bahasa mendetail. Sampai-sampai orang-orang kafir Parsi itu geleng pala. Ini Islam sempurna banget. Kamu kan umat Muhammad ya. Muhammad itu mengajarkan segala sesuatu. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Di Islam diajarin cara buang hajat. Tidak boleh di tempat yang terbuka, harus yastatiru. Tempat yang tertutup. Karena Nabi pernah melihat orang yang sedang disiksa dalam kubur. Kata Nabi, dia melakukan kesalahan yang fatal. Kenapa? Lam yastatiru min bauli. Ketika buang air kencing, buang kencing, ya, buang hajat, buang air kecil, tidak ditutup.
kata Islam tutup, nggak diperbolehkan. Maka Islam berusaha, ini kalau di bawah sungai ada kamar mandi, bikin ruangan tertutup, jangan sampai terbuka. Ketika masuk WC, kaki kiri dulu, Islam ajarkan, keluar kanan dulu, duduk di WC, jongkok di WC, tidak boleh ngadep kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Agama lain mana ada begini, sampai sedetil itu. Tujuannya apa? Supaya waktu yang singkat di atas dunia ini orang gak terjebak dalam kesalahan. Karena kalau kesalahan terjebak dalam kesalahan, fatal resikonya, fatal. Kita ini gak kembali waktu nih, umur cuma antara 60-70 kata Nabi kan, sitin wa sab'in. Kalau salah berbuat sesuatu fatal, umurmu cuma sebentar, masamu tak berulang. Maka Islam ajarkan, dibimbing kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan la yasrabban ahadukum qa'iman, jangan minum sambil diri. Minum diri enggak boleh, apalagi makan diri enggak boleh, lebih fatal lagi. Ahli-ahli kedokteran pun mengakui, ya benar, ternyata resikonya fatal kalau minum sambil diri. Bisa merusak organ tubuh. Makan juga sama, keselak resikonya. Kenapa? Karena langsung ke lambung, gak pakai proses. Ini bahaya sekali, bahaya. Sunnah makan pakai tangan, bukan pakai sendok atau sumpit. Kenapa? Supaya gampang busuk tuh makanan di perut. Kalau gampang busuk, ngolahnya gampang, tuh Islam. Gak ada satupun syariat dalam Islam mendatangkan keburukan. Makanya kalau belakangan ini banyak orang bikin fobia Islam, Islamfobia, ini karena mereka takut Islam itu menghancurkan bisnis mereka. Mereka takut kalau seandainya bisnis riba mereka, rentenir, hancur. Mereka takut kalau seandainya bisnis perjudian mereka ini hancur. Mereka takut bisnis narkoba mereka hancur. Mereka takut bisnis prostitusinya hancur. Karena Islam doang yang mengharamkan ini semua. Harusnya kita berbangga sebagai umat Islam dengan hukum Islam ini, bukan malah takut dan malu. Udah, kul rabbiyallah sumastaqim, katakan Tuhanku Allah istiqomah. Apalagi kita tinggal di negeri yang berpancasila, yang jelas diakui tanpa berbeda bangsa ini bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, betul? Harus diakui sebagai anak bangsa, yang Esa cuma Allah, tak ada yang lain. Pegang tuh hukum. Kalau mau tegas sedikit, berarti yang lain gak diterima nih. Enggak, karena cuma Allah yang Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Maaf ya, yang bertuhan yang lain, kalau Tuhanmu tidak Esa, di Indonesia gak diterima. Lihat, karena kalau kamu mengesakan Allah, rahmat Allah akan datang. Dakwah sampai la ilaha illallah, hanya Allah tadi, tidak ada yang lain. Muaz, kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau ajarkan, meyakini Allah, meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini Islam itu sendiri, fa'alam, berikan ilmu pada mereka. Bin Allah taradu alim khamsu salawat, ada kewajiban yang namanya sholat lima waktu. Enggak usah yang lain-lain dulu, sholat dulu. Jangan ngebahas masalah mabok, masalah ini, itu entar. Itu entar ada hukumnya sendiri. Yang penting bimbing mereka untuk sholat aja dulu. Tapi yang nyuruh kudu ngerti cara sholat. Jangan cuma nyuruh sholat. Ngerti cara wudu, enggak ada air, tayamum. Kalau tayamum tiap sholat harus dilakuin tayamum. Kalau wudu sampai dia batal. Tayamum batal kalau ngeliat air. Orang lagi sholat, habis tayamum sholat, baru dua rakaat isya, hujan turun, batal. Ada ilmunya. Ya, kenapa? Karena batalnya tayamum kalau ketemu air. Hujan sih kagak, Tat. Lagi sholat ada yang lewat, wak 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 gitu. Lebatal juga kalau air. Berarti ada air. Itu mah dengan sendirinya tuh kalau begitu tuh syariat.
Jangan nyuruh-nyuruh orang sholat, ngetok-ngetok rumah orang, sholat, sholat, sholat. Giliran dia sholat, aduh, dirinya berantakan, wudunya rusak, bacaannya, aduh, masya Allah, ini nggak boleh nih. Takutnya nggak sampai ilmu, harus ahlinya yang ngomong. Ya, nah, kan kita nyuruh sholat, tat. Iya. Teman saya juga nyuruh anaknya sholat, dianya kagak, gitu. Bukan bicara nyuruhnya, ilmu sebelum nyuruhnya. Fa'lam a'limhum, berikan ilmu sama mereka. Ada kewajiban sholat lima waktu supaya mereka berilmu. Kalau mereka sudah berilmu, Anda enggak usah pusing. Sholat enggak bakal ditinggalkan karena dia tahu manfaat sholat buat dirinya. Tapi kalau dia belum kenal Allah, belum kenal Nabi Muhammad, belum tahu kemuliaan dalam beragama, sholat yang diperintahkan bagaimana cara menghindarinya. Kayak anak, anak-anak kita disuruh sholat kadang-kadang susah, ya belum kenal Allah. Jangan disalahin dulu, kitanya yang gak kenalin Allah sama dia. Sebenarnya kalau dia sudah kenal Allah, gak usah khawatir. Kadang kita gak suruh dia jalan sendiri. Kalau mereka sudah oke tentang sholat, Muas, keadilan yang lain apa? Ajarkan sama mereka sedekah. Ya, jadi orang kalau sudah ibadah jangan bakhil. Tahadu tahabu ini penting. Orang senang sama orang yang suka ngebagi. Jangan kata orang Islam, orang kafir saja kalau dagang gampang ngasih hadiah, orang pada bilang, "No, yang di sono no. Begini baik orangnya. Oh, buy one get three, one get two lagi gitu ya." Ada aja hadiahnya tuh. Orang kalau baik kecium baunya. Oh iya. Itu prinsip Islam. Islam enggak mendatangkan bahaya. Kan udah dibilang, Islam kayak lebah, kayak tahun. Kelihatannya sangar. Ya, berbondong-bondong ke masjid salat berjamaah, kelihatannya sangar. Yang laki pakai bewok. Kelihatannya sangar, kayak tahun, sangar. Tapi lihat tahun lebah hinggap di ranting pohon manapun enggak mematahkan ranting, lihat. Kalaupun sampai dia makan, minum dari saripati bunga, terjadi penyerbukan, terjadi perkawinan, sehingga terjadinya buah. Ngambil makannya aja nguntungin. Orang Islam kerja dimanapun mendatangkan kebenaran, kejujuran. Karena kayak lebah, dia kerja di perusahaan ini, perusahaan bersyukur ada dia. Dia pindah, perusahaan takut hilang kebaikan dari diri dia, itu lebah. Gak pernah yang namanya lebah jahil sama orang. Tapi kalau dijahilin, waduh hati-hati dah. Udah gak ada yang bisa ketolong urusannya udah. Itu lebah kalau udah nyerang orang, nasib urusannya. Biar kita nyelam di air, ditongkrongin sama lebah. Kenapa? Sama sama orang Islam. Gak jahat mah gak. Islam gak ada kenal bom bunuh diri. Islam gak ada kenal demonstrasi, mencaci maki pemerintah, gak ada. Tapi kalau Islam disakiti, Islam punya prinsip, kalau perlu mati syahid. Kalau perlu mati syahid. Lain hal. Ya, saya ditanya begitu tuh. Ustaz dihujat di sosmed, dicaci maki, difitnah habis. Akun Ustaz Subhan Bawajir dibikin, disebar. Semua isinya perbuatan bid'ah dan lain sebagainya. Ini gimana Ustaz? Biarin orang Islam, dia belum paham. Tapi kalau orang kafir yang bikin begitu, jihad. Lain cerita. Yeah. Alasannya apa? Ruhama bainahum, kita lembut sama-sama orang Islam. Jangan jadi kasarnya. Asyidda'u alal kufar, ruhama bainahum. Itu karakter umat Muhammad. Tegas sama orang kafir, lembut sama orang Islam. Karena ada orang yang beribadah langsung dapat hidayah, ada yang enggak. Mungkin saat ini kita bertemu sama orang yang kelihatannya sudah beribadah cuma belum dapat hidayah. Maka pertontonan kelemah lembutan itu lebih baik buat kita insyaallah. Udah kan udah disampaikan, annal ummata law ijtamat ala ayan fauka la yanfauka illa bisyai. Kamu dijanjiin baik sama umat, manusia banyak ini, manfaat tidak ada manfaat kecuali yang telah ditakdirkan sama Allah. Begitu pula kamu diancam untuk sebuah kehancuran,
Enggak usah takut, enggak ada yang berbahaya. Allah telah takdirkan kebaikan. Makanya jadilah orang yang dibutuhkan dimanapun kita berada. Sehingga kalau sudah pakai bahasanya butuh, akan kemudahan yang bakal kita dapat nantinya. Wallahu'alam. Itulah bentuk keadilan yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita untuk istiqomah di atas kebenaran ini, insyaallah. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang saya sampaikan, silakan fadhol. Fadhol. Antum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw wal kubar rahmah. Itu ukuran tuh. Muhammad Rasulullah, yang bersamanya sahabatnya, umatnya, tegas sama orang kafir, lembut sama orang Islam. Kalau terjadi perbedaan di antara kita, ya, bukan permusuhan yang kita kedepankan. Adanya wasawirhum fil amr, bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah mufakat. Karena kalau berbedanya agama, agama ini enggak ada perbedaan sebenarnya. Kalau kembali kepada apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Cuma mungkin mengemas bahasa untuk menggiring orang tahu itu yang enggak semua orang mampu. Maka ada istilah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang ke jalan Allah dengan yang hikmah yang baik. Kita lagi ngomong gini-gini, teman kita bilang, "Oh, enggak dong, gini-gini." Enggak dong. Kan Allah berfirman, Nabi bersabda, coba deh buka ayatnya. Enggak usah ngotot, jangan ngotot, Allah berfirman begitu bahasa. Gaya pasar jangan dikeluarin dalam dakwah. Ya, enggak dong. Sekarang kalau antum bilang demo itu boleh, ya Nabi Muhammad juga dulu pemerintahannya zalim, Abu Lahab, Abu Jahal, kezaliman sama keluarga Al-Yasir. Lihat, kalau seandainya betul berdemo itu baik, Nabi Muhammad udah merekrut masa juga, dia demo tuh Abu Lahab, Abu Jahal, tidak. Bahkan Nabi malah hijrah, malah menghindar. Tujuannya apa? Nunggu perintah syariat. Tidak ada sudah, jangan dipaksakan. Mencaci maki, bunuh diri. Oh, bunuh diri itu jihad di medan tempur. Allahu Akbar. Qurannya beda nih orang. Kalau Qurannya sama, ada ayat yang mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu. Ini jangan-jangan ya kerobek kertasnya gitu loh. Enggak ketemu tuh ayat. Tidak ada. Tapi kalau di medan tempur boleh, Tat. Kamu makanya belajar agama juga buka sirah. Dulu zaman Rasul terjadi perang. Nabi melihat ada seorang pemuda yang semangat berjihad. Kata Nabi lah, innahu min ahli nar. Ini penghuni neraka ini orang. Kenapa Rasul? Lihat aja nanti. Seketika selesai perang, dicari tuh orang sama Rasul. Ditemukan menancap banyak sekali panah dan pedang di badannya. Karena banyaknya luka, dia gak kuat, dia bunuh diri. Inilah, ini orang penghuni neraka. Sekarang bagaimana antum bisa bilang dengan fatwa Syekh Fulan bahwa bunuh diri itu boleh di medan tempur? Bahkan dalam Islam saja kita berperang tanpa perhitungan haram. Namanya mati konyol. Ada strategi, as-siyasah, as-syar'iyyah. Dalam perang itu ada politik, as-siyasah, as-syar'iyyah. Dan politik itu berlaku di medan tempur. Di luar itu enggak boleh. Karena politik itu tipu daya. Ya, tibulah sahabat sengaja kalau perang di pinggir tebing jumlahnya dikit, musuhnya banyak, dia teriak Allahu Akbar, bar 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 bar. Musuh bilang, waduh banyak nih orang gitu ya. Padahal ucapannya tektok sama dinding. Lihat tuh Khalid bin Walid ketika mau perang melawan musuhnya. Ya musuhnya sengaja menawarkan racun. Dibuka tuh racun dia minum.
Gak mati racun aja mana katanya gitu. Musuh gemeter. Waduh. Tapi itu karomahnya Khalid bin Walid. Don't try it at home. Jangan dicoba ya. Itu nanti konyol nanti. Dan banyak lainnya banyak gitu ya. Perang tanding satu lawan satu, head to head. Oh, Ali disuruh maju. Sahabat Hamzah suruh maju. Dan lihat tuh, baru orang-orang pertama nih, belum yang lain gitu sama Rasul. Jadi yang bagus dikedepankan tuh Rasul. Lihat, apalagi yang lain, gemeter orang. Itu teknik dalam perang boleh kayak begitu. Nah, antum dalam dakwah juga sama ya. Tapi gini sih, kalau memang antum di komunitas yang berbeda, yang paling bagus tuh dakwah dengan tingkah laku. Antum yang baik, yang lembut, yang bersih, yang asik. Sampai nanti orang juga ngelihat, kan teman kita bukan orang bodoh, orang yang sekolah. Masa ngelihat orang bersih, rapi, asik, lembut, dia nggak demen, bohong, mabuk nih orang berarti. Kita senyum, Alan, gimana? Apa yang bisa bantu nih? Orang tuh, oh, orang ngomong hati ini orang baik. Visualisasi gitu loh. Antum pengen didengar orang ngomong mulu, ngomongnya ngaco, orang enggak aduh. Ngomong mulu nih orang ya. Dengan pulang dah. Akhirnya enggak berasa, mana pagi-pagi lagi nongkrong ngomong mulu, pengennya didengar. Orang lain ngomong dia enggak denger. Temennya ngomong, "Gua gini-gini, aku lebih begini-begini begitu." Gak mau kalah tuh dalam ngobrol tuh salah. Ya jangan. Baik kalau ngomong sama ahlinya asik. Kalau ngomong sama yang semodel ada gede-gedean masalah. Ini gak diperbolehkannya. Allah ta'ala. Ada yang tanya lagi? Antum. Bagaimana cara berlaku adil dalam keluarga terhadap orang tua dan istri sekarang kita berkeluarga gimana? Berlaku adil antara orang tua dengan istri. Ini dunia yang berbeda loh. Kalau orang tua itu gak pernah ada bekasnya sampai kapan juga. Ya orang tua yang mertua gak ada bekasnya sampai kapan juga. Istri ada bekasnya. Maka katakan sama istri, jangan pernah jadi saingan dalam permasalahan cinta dengan orang tua. Karena gak akan pernah bisa menang sampai kapan juga. Tapi kita harus jelaskan sama dia. Kamu kunikahkan, kunikahi kamu untuk menjadi sebuah bagian yang kosong dalam badan ini. Perempuan kan tulang rusuk. Tempatmu di sini, Bu. Ya. Nanti ketika aku meluk ibuku, kau pun ikut memeluknya. Ya, bukan malah bersaing, bukan salah. Nah, kita orang laki, secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kita, sehebat apapun dunia yang kita punya, tolong jangan nomor dua kan orang tua kita. Biasain. Kita beli buah-buahan, ya. Istri panggil sini, nih, pisahin, yang bagus sama yang kecil-kecilan biasa pisahin. Ini yang gede buat kita, kasih orang tua. Didik, sejak awal nikah didik begitu. Biasa kan, gaji pertama nggak pulang langsung, kemana mas? Ke orang tua dulu. Biasain dari awal nikah harus dia tahu begitu. Jadi jangan sampai gak enak. Ini kan bodohnya kita kalau udah nikah mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Diselipin yang kanan lain, yang kiri lain. Ngumpet-ngumpet. Mau kemana bang? Enggak. Gitu. Ini orang tua terang-terangan mau kemana bang? Mau ngasih orang tua. Biar berkah rumah tangga kita. Begitu. Dari awal. Ini kadang-kadang kita nikah sebagai singa, udah nikah kayak anak kucing, meow meow, takut sama bini gimana? Ya, ngomong jihad sama bini takut gimana sih? Tuh sunat lagi aja dah. Ini bukan masalah kalah atau menang, tegas. Ente tuh pemimpin, bakal ditanya, dengerin ya. Suami yang takut istri, ndak akan pernah bisa bawa keluarganya ke surga. Dengerin tuh. Sampai kapanpun. Karena gak punya izzah. Repot. Ban surga bawa keluarga. Tanya sama malaikat. Berapa orang tuh? Tanya sama yang belakang aja malaikat. Gitu. Tukar sama bininya. Ya.
Jadi berlaku adil itu ketika meletakkan orang tua di atas segalanya kecuali Allah dan Rasul, gitu ya. Antum duluin. Perempuan mah gimana awalnya? Ini Jones dengerin nih. Ya, hai. Sekarang lu ngaku singa, udah kawin sama anak kucing. Ya, jadi dari awal tegas untuk sebuah kebaikan. Ente enggak bakal punya anak mujahid kalau orang tua ente nomor 2 dalam hidup ente. Salah. Pengen punya anak pejuang, orang tua junjung tinggi. Pegang tuh prinsip. Ya, insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.